35 50 ribu nggih Pak, ngeten nggih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan satu pi. Pada kesempatan ini Mas Wira bersilaturahmi di rumahnya Pak Pri yang alamatnya di Legok Ditar. Legok Ditar. Nah, pada kesempatan sama Mas Wira akan mereview bahan bonsai dan tanaman apa saja yang ada di rumahnya. Seperti biasa, nanti kalau panjenengan berminat nanti nomor saya taruh di deskripsi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat panjenengan yang selalu support channel Mas Wira Taman 13. Seberkah barokah. Untuk tidak berlama-lama ikuti keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan satu hobi. Ini Mas Wira sedang bersilaturahmi di rumahnya Pak Pri yang alamatnya di Legok ya Pak. Pak Pri di Legok, beliau bahan apapun ada di sini kawan. Mulai dari bahan sancang, mantun itu ada. Niki napa Pak niki? Kimeng, kemudian ada dolar nggih Pak. Kompakta. Elegan. Nah ini. Beliau ini judulnya nanam sancang. Mungkin cuma satu ruas. Kemudian dikasih polybag ya Pak nggih. Ini kersane sekeco untuk rumput-rumput biar tidak liar nggih Pak. Niki jenis iprek napa Pak? Pri niki? Niki nggih iprek mawon. Iprek mawon. Nah, ini iprek pun juga banyak yang berdomisili di Legok. Nanti nomornya Pak Pri tak taruh di deskripsi nanti. Nah, ini. Iprek-ipreknya nggih Pak nggih, meliuk-liuk kompaktanya. Kisaran harga berapa Pak kalau kompakta-kompakta kayak gitu Pak? Paling sekitar 20.000. Ya Allah, 20.000-an kawan kompakta ini. Panjenengan sedulur Blitar yang dekat-dekat Malang, Kediri, nanti panjenengan bisa ke sini. Tulungagung yang alamatnya di Legok, panjenengan dari arah selatan itu pokoknya arah Legok ini Bank BRI itu ke kiri. Harganya jan murah meriah kawan. Ini kompakta. Nah, ini ada iprek sambung elegan ya Pak. Ngerti ini pinten Pak? Ini ikut 350. Ya Allah, terjangkau harganya kawan. Terjangkau harganya. Nah ini Pak Pri, beliau sudah mulai dari tahun berapa Pak Njeringan? Sekitar tahun 2000. Tahun 2000, ya, nah ini banyak banget. Ini masih 5 tahun. 2000 dulu basicnya aplokat penjualannya Pak Njeringan nih Pak ya? Basicnya aplokat. Nah ini bahan-bahan sancang yang sudah dinaikkan di pot. Medianya apa Pak? Sekam? Sekam, serintil giling. Serintil, nggih. Tanah. Oh, serintil giling. Wah, ini lho. Bougainville juga banyak. Sianci bahan juga ada. Nah, ini lihat ini. Ini ada anggur pohon, Pak, nggih? Iya. Ini kimeng, mulai dari gabungan. Kimeng gabungan, nggih, Pak? Iya. Kemudian ada kimeng, ya, yang bahan-bahan kecil-kecilan ini, Pak, nggih? Mulai dari harga berapa, Pak, nggih? Harga 35 50 ribu. 35 50 ribu nggih Pak ngeten nggih Pak. Ya Allah murah banget. Panjenengan pokoknya silahkan datang ke sini nggih Pak nggih. Silahkan datang ke sini, yang ukuran besar juga ada. Ini banyak sekali ini, yang gabungan, yang udah jadi juga ada. Nah ini. Nah ini kawan. Ini mungkin edukasi nggih Pak nggih. Bawah dikasih napa Pak ngeten nggih? Kasih mulsa. Kasih mulsa supaya rumput tidak banyak nggih Pak nggih. Rumput tidak tumbuh. Nah ini. Wes dulu basicnya aplokat dan kemudian sekarang mau menekuni bonsai. Nah, ini kompakta nggih Pak. Ini dolar mangkok. Dolar mangkok semua ini. Dolar mangkok semua. Pak, yang sebelah sana itu gadan sinten nggih? Yang utara jalan. Saya. Oh niku. Yeah. Wah, akhirnya dipunduti teng griya saya. Nggih, mboten kopen. Wah. Lahannya banyak sekali, Pak. Bapaknya apa? Nah, ini ada yang besar, potong del nggih, Pak? Nggih, cangkokan dari yang besar. Nah, dari cangkokan yang besar. 4,5 meter. Iya.
Dolar mangkok ini mintenan Pak ngenteni. Kisaran 150 ini sudah programan akar. Oh, sudah prokar semua. Harganya mulai dari 150-an nggih, Pak. Ya. Pokoknya rencang-rencang saudara-saudara yang dari Garum juga dekat kayak gini nih, Pak nggih. Garum juga dekat. Nah, ini ada ban Sianci, kawan. Wah, Sianci baru dongkal. Wah, ini Sianci besar-besar ini, kawan. Kemudian ada bunga cewek nggih, Pak nggih. Iya. Ada bunga cewek. Wes pokoknya Kak ngeten iki kisaran pinten Pak regine, Pak? Ini sekitar 750. 750-an nggih? Iya, tinggal milih yang gimana nanti kan bisa nego. Wah, ini besar-besar loh, kawan. 750. Kondisi sudah ditaruh di pokoknya aman lah ini untuk dikirim-kirim nggih, Pak nggih. Aman untuk dikirim-kirim. Ini besar ini si anjingnya. Ini usianya 5 tahun lebih nggih, Pak? Oh, lebih nih. 5 tahun lebih ini kawan, Sianci. Ini produk sendiri ya Pak? Iya, produk sendiri. Sianci manis nopo? Sianci yang kecut. Sianci kecut ini kaya. Ini loh kawan, besar ini. 750, mulai harga kisaran 750. Nah, ini bunga cewek. Mbak, sehat gak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sehat lah ini. Kuping gajah. Nah, kuping gajah. Eh, ah, ini lihat ini. Banyak banget. Beliau menekuni perbonsian mulai sudah 5 tahun nggih, Pak nggih. Nah, ini ada sancang. Kalau ngeten ini pintenan, Pak? Paling 250. 250-an kayak gini, Pak. Harga terjangkau. Panjenengan bisa datang sendiri nggih, Pak nggih. Ini ada bougainville besar loh, harganya murah ini cuma 500.000 ini. Padahal besar loh nih. Besar banget. Harga cuma 500.000. Wah. Oh, ya. Ini ada kimeng. Bulatnya pinten Pak nih? 4,50 m. Wah, kimeng ini bulatnya 4,50 m. Masih bahan nggih Pak nggih? Iya, masih bahan, Mas. Masih bahan nanti wah. Ini luar biasa nanti kalau sudah nempel semua nggih Pak. Ini dulu anu nggih Pak, napa ngandape ngoten nggih, bawah nggih Mang nggih. Iya. Ini cangkok-cangkokannya yang besar-besar. Yang besar-besar ditempel-tempelin nggih Pak nggih. Iya. Pak, kalau ada teman kita yang pengen membelinya nih panjenengan bantrol dengan harga berapa ini? Kalau keadaan gini paling di sekitar 35 juta. 35 juta. Soalnya ini besar banget nih kawan. Besar banget. Nanti tangan-tangannya rencana itu ya Pak ya, itu sama itu. Nah, nanti kalau udah tumbuh subur nanti udah lengket bagus nih kawan. Besar ini di sini juga ada banyak banget ini ibrek ya Pak. Iya. Kiang sesnya besar-besar. Nanti kalau udah tumbuh nih ruimbun enak loh Pak, seger nih. Iya, untuk semi taman. Iya, untuk semi taman. Nah, lihat nih. Nah, ini. Tapi tanahnya memang bagus ini Pak, nggih. Tanah berpasir nih Pak. Enggak. Oh, pasirnya boten-boten. Ini potong del nggih Pak. Iya. Ini jan potong del ukuran besar. Walah yang utara jalan ini gadar panjenengan nggih Pak nggih. Iya. Sekarang sudah dipindah di sini. Berarti nyon sewu niki tren-tren jalan iki Mbak. Nggih. Enggak apa-apa Pak, yang penting lihat dari Bajar. Nggih, tutorial dari YouTube, kemudian rencang-rencang banyak yang datang ke sini nggih Pak nggih. Kayak gitu. Nah, ini ada bougainville yang menunjukkan akar ini kawan. Saya lihat ini. Besar. Nah. Ah, ini ada banyak warna nggih, Pak nggih? Iya. Ada yang varigata. Oh, lihat ini. Ini besar banget loh. Pak, ngeten ini pinten, Pak? Sekitar 700-an. 700 ya Allah, dengan potnya. Wih, masih murah meriah loh. 700 dengan potnya, kawan. Harga terjangkau. Nah, yang kayak ini, Pak? 300. Dan masih banyak, ya Pak, ya. Bahan-bahan kimeng. Berarti nyon sewu Pak, dulu berarti jaringan tinggi, kemudian jaringan tel-tel apa ini anu Pak? Ini
Iya, dari mulai kecil ini. Gabungan semua Pak ini ya. Ini digabung semua nih. Nah, ini selenteng nanti Pak ya. Iya. Selenteng. Proses semua. Masih proses. Ini membuat rumah jadi ribut juga loh Pak ini. Depan dua ini. Iya. Nanti kita spill punyanya ibu-ibu Pak. Besar ini kawan. Bahan besar nanti dibiarin nempel nggih Pak nggih. Nggih. Diparingi pupuk napa mboten iki Pak? Nggih. Pupuk srintil. Kohe nggih. Kohe Pak Pri nggih. Kemudian Pak Pri ini juga dulu basicnya jualan niki Pak nggih. Bibit apokat. Bibit apokat merambah ke bonsai dan ini wanita Pak nggih. Apa? Kembangnya wong wedok. Di depan banyak ya Pak ya, bunganya? Jemani. Jemani yang ready siap jual nggih Pak? Ini regu varigata ini. Nama ini apa nih? Regu varigata. Regu varigata Pak ya. Lahan ini jalan sing ngajing pripun Pak akhirnya? Ditanemin apa? Mungkinan dari sing ngajing griya niko. Ini kisaran berapa Pak harganya ngaten nih jemani ini? Antrium Pak ini nggih? Antrium. Parada Anturium mangkok biasa. Nah, ada nggih, warnane benten nggih. Nggih. Pinten daun, kathah daun iki nggih? Nggih. Pintenan Pak ngoten Pak. Sekitar 700 ribuan ya. Harga terjangkau kawan di sini. Harga masih terjangkau. Tidak jual secara online, Pak? Tidak pernah. Loh, berarti orang datang gitu aja? Iya. Loh. Ini kuping gajah. Kuping gajah. Lagi ngetren-ngetren. Ini lagi ngetren, ya? Oh, yang anunya tekstur daunnya ya. Halus. Oh, nggak pernah jualan online ya, Pak? Nggak pernah. Tidak mencoba online, toh, Pak? Yang online ada sendiri. Oh, teman-teman itu ambil. Oh, gitu alhamdulillah. Monggo Pak teng niki sing wingi, Pak. Oh, sudah ada nggih, Pak. Alamatnya di Nglegok, kawan. Panjenengan datang aja nggih, Pak nggih. Ready, Pak Pri orangnya baik banget. Harganya terjangkau pokoknya, harganya terjangkau nih, Pak. Kalau ngajak candle-candle utang dulu Pak. Nah, ini kira kok gercet candle. Aci itu dayu loh. Oh. Nah. Wah, ini aglonema. Ini aglonema kawan. Kemudian ini yang indah ini. Ini mahal Pak pasti nggih. Ini kira apa Pak? Pilo. Pilo nggih. Awes sih ngeten iki. Mboten sian awes. Ngoten niku nggih. Paling ngoten niku sian nggih. 15 juta. Saat ini pinter ngerti nih? Sekarang paling 500. Ya Allah, turun drastis Pak nge. Sum-sum. Ini jenis apa Pak? Ini kuping gajah. Kuping gajah nge. Ya. Berarti ini anunya nge. Induknya di depan itu tadi. Nge, cuman di ini kan nge. Sudah melihiburan Pak. Melihiburan. Pak Mbah ini. Nggih, Mbah. Dilebetaken YouTube kali Mas Firatama 13, Mbah. Nggih. Umurnya 94 ini. Oh ya Allah. Tipsnya napa, Mbah? Kok tasik sehat walafiat ngono tipe napa? Walah. Kersane sehat ngono tipsnya napa? Kersane sehat. Hanya anu. Engkang kulo kangge no ngeten kulo pendek enjing. Oh. Tapi enjing. Olahraga pendek enjing. Pendek subuh bar subuh jam gangsa ngajek ngeten. Oh, nggih. Terima kasih, Mbak. Nggih 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 napa engkang pun judu. Nggih. Nggih Pak Pri mugi-mugi Mbah usahane
lancar, panjenengan diparing sehat sedoyo nggih, Pak nggih. Keluarga nggih, Pak. Sumatur suwun. Nggih. Sumatur suwun. Gitu aja kawan. Terima kasih supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.